courses when you're going to study a house in Bahrain, Shadron, Almir, Shadron, Yusra, Rahim, Alhamdulillah, Amin, Rahman, Rahim, 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 cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat muslimin di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat di makmur ta'ala, yang punya masalah diselesaikan ta'ala, yang sedang sakit diberikan sabaran, ketabahan, kesembuhan oleh ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima di sisi Allah ta'ala, dan semoga kita dijadikan hambanya yang khusnul khatimah, putra-putri cucu-cucu yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara, yang bermanfaat fid dini wa dunia wal akhirah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya juga kepada kedua orang tuanya, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Syaudzulum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radhiyallahu billahi rabba bil Islam deena wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bi kulli imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblatan. Allahumma akrimna minka min nuri fahmi wa akhrujina min dhulumatil wahmi wa rizukna faman nabiyyin wa hulusani wa hamal al-muqrabiyin ilahana anta maksuduna wa ratuka wa matulubna wa atina muhabbatik wa marifatak. Allahumma aftalana hikmatak wa amsyan wa khusayin wa rahmatik ya rahmat rahamin wa sallallahu ala sayyidina wa rahmatullahi wa rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa salatu wa rasulillah wa ala ala wa sahbihi wa ma wala ahla hala wa la quwata ila billah, amma ba'dum. Al-Mukarramun, para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Nadir dan suratan kuasanya, muslimin, muslimat, Tuan dan Tuan yang dimuliakan Allah SWT, syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersua kembali pas pada beliau lepas saya tidak bisa hadir karena bukan ke masjid tapi ke hospital Wulhab. Baik, hanya sedikit Allah memberi anugerah bagi kita istirahat sekalian. Terima kasih atas doa dan bantuan Tuhan sekalian sehingga kami Alhamdulillah sekarang kembali pulih seperti biasa dan telah pun dapat meneruskan pengajian. Dan bagi kita sekarang kita perpandukan kitab Al-Hikam dan kita sudah sampai muka surat 130 tajuknya dosa yang menyebabkan bertaubat itu lebih baik daripada taat yang menimbulkan ujub atau sombong. Nah, ini menarik sekali dengan sekalian, dua-duanya disentuh ya, yang dosa dan yang taat. Tapi apa kesudahannya? Dosa yang membawa menjadi takut kepada Allah akhirnya bertaubat ternyata lebih baik dia beri taat, tapi selepas itu menjadi sombong, menjadi ujub, menjadi merasa bangga, merasa paling baik, paling soleh, paling taat, paling ustadz, paling cikgu, paling imam, paling kiai, paling tuan guru. Nah, hati-hati. Hal ini kita bahas, itulah tasawuf. Keberanian membongkar sifat-sifat manusia jadi satu kenikmatan yang tersendiri bagi kita, supaya benar-benar kita ini pure, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan atribut-atribut yang ada pada diri kita menjadi penghalang untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Tuhan sekalian, makalah 106. Maksiatun auratat dhullan waftiqar
khairu min ta'atin aw rasyad izan wa istikbaran. Maksiat atau dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan seterusnya memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada perbuatan taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub dan besar diri. Subhanallah. Abu Madian radhiyallahu anhu berkata, perasaan rendah diri seseorang yang telah berbuat maksiat dan dosa itu lebih baik daripada kesombongan seorang yang taat. Ada kalanya seorang hamba berbuat kebaikan atau hasanah yang menimbulkan rasa ujub atau sombong, sehingga dapat menggugurkan segala amal-amal yang sebelumnya. Dan ada kalanya seorang berbuat dosa yang menyedihkan hatinya, sehingga timbul rasa takut kepada Allah dan menyebabkan keselamatan dirinya. Dua-dua ini akan selalu ada pada setiap insan, setiap manusia, termasuk tuan-tuan dan puan-puan dan yang ngomong ini. Karena sifat kita selalu berubah-ubah. Kadang-kadang hari ini seolah kita sudah hebat, sudah bagus, tatkala kita berdampingan dengan orang yang kurang baik, yang kurang taat, yang melakukan maksiat, terus timbul merasakan diri lebih baik daripada dia. Satu ketika pula kita merasa rendah diri dosa karena kita bersamping pada orang yang lebih taat, lebih bagus, orang-orang hebat. Nah, ini bagus, wajar. Tapi tanpa disadari kadang-kadang memang ini timbul kepada diri kita. Oleh karena itu diperhalusi supaya tatkala kita melakukan apapun perbuatan kita, kita koreksi diri kita, kita nilai diri kita. Kan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, al-kais mentada nafsahu, orang bijaksana orang selalu menilai dirinya, menilai kualiti atau kualitas kehidupannya, dan selalu mempersiapkan kehidupan selepas mati. Kan itu yang diajarkan. Jadi kita harus melihat ke sana dong. Kalau enggak nih tangan angkati kecundang. Kadang sudah merasa pergaulannya orang baik, maka kita tanpa kita sadari, tanpa kita berbuat amal, tahu-tahu sudah merasa baik karena kita merasa sudah dekat dengan orang baik. Nah, begitu juga tatkala kita bergaul dengan orang yang kurang bagus, kalau bisa kita terus timbul merasa paling bagus karena di antara mereka yang tidak baik. Pada perasaan-perasaan ini yang dinilai oleh Allah SWT. Allah tidak pernah menilai harta benda kita, nilai atau badan kita atau jasmani kita atau pakaian kita. Tapi Allah nilai hati kita. Hati kita kecenderungannya di mana? Baik, Asy-Syibli meriwayatkan daripada Al-Khalil bin Ayyub bahwasanya seorang abid ahli ibadah dari gali golongan Bani Israel, ketika ia berjalan dinaungi oleh awan, tiba-tiba ada seorang pelacur juga Bani Israel, maka tergerak dalam hati pelacur itu, wah subhanallah, ini seorang yang abid, seorang ahli ibadah atau sekarang kiai, ulama, tuan guru, maka aku inginlah mendekat kepadanya, semoga aku mendapat rahmat Allah SWT kerana mendekat kepadanya. Maka ketika pelacur itu mendekatkan kepada abid tersebut, tiba-tiba si abid itu mengusir dengan berkata, nyang kau dari sini, hai si pelacur, atau mungkin kata-kata silanatullah, pergi, kamu jangan mendekat padaku, aku nanti ketularan, nanti kena dosa, kena engkau, kamu tidak ada level, tidak selevel dengan ayah, tidak level pada you. Wah, mungkin bahasa bermacam-macam itu karena secara lebih baik. Maka Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi yang alaihi salatu wassalam bahwa aku Allah
mengampunkan dosa pelacur itu dan membatalkan amal abid itu. Maka berpindahlah awan dari atas kepala abid ke atas kepala pelacur itu. Subhanallah. Itulah Allah. Luar biasa. Baru kita sebutkan tadi, karena Allah tidak melihat itu jasmani perangnya kita dan sebagainya itu, tidak. Tapi hati kita, hati dalam suasana itu bagaimana? Kalau hati itu sudah merasa paling suci, paling baik, paling bagus dibandingkan teman hati yang ada di sebelahnya tadi, maka turunlah wahyu yang menyebutkan pada nabinya. Kalau kita itu ya Nabi Musa atau nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW, kan ini Bani Israel. Dan itulah realitinya, kan aneh bin ajaib, tapi nyata. Awan yang menutupi si abid berpindah kepada si pelacur, kan aneh kan. Cahaya itulah cara Allah SWT memberikan satu pelajaran kepada hambanya, supaya tidak merasa bahwa amalan itulah yang membuat diri paling baik. Itu jangan sampai begitu, karena kita belum tahu adakah diterima oleh Allah atau tidak. Baik. Al-Haris Al-Muhasibi berkata, Allah menghendaki supaya anggota lahir ini sesuai dengan batinnya atau hatinya. Maka apabila sombong atau congkak seorang abid tadi, sedang pelacur itu bertawadhu merendah diri, maka kita itulah si pelacur lebih taat kepada Allah dari si abid atau si alim tadi. Ada pula kejadian ketika seorang abid Bani Israel sedang sujud, tiba-tiba terpijak kepalanya. Nah, dipijak lah. Di sini cepat dipijak. Kalau dipijak itu ada unsur kesengajaan atau terpijak tidak. Tapi tak apa. Di sini sebut tidak ada. Tiba-tiba dipijak kepalanya oleh seorang. Maka terus berkata abid itu, angkat kakimu demi Allah. Tidak akan mengampunkan engkau. Allah tidak akan mengampunkan engkau si lanat tuh. Mungkin begitu ya. Maka Allah SWT menjawab, hai orang yang bersumpah dengan nama aku, karena wallahi demi Allah, bahkan engkau lah yang tidak diampunkan kerana kesombonganmu. Al-Haris Al-Muhasibi dalam komentarnya berkata, dia bersumpah karena merasa diri besar di sisi Allah, maka kesombongan, ujub itulah yang tidak diampunkan oleh Allah SWT. Ini bagus dibahas bagi orang yang ahli ibadah macam tuan-tuan. Apalagi kalau di pasar ini para ustadz, para guru, para kiai, para imam. Yang kodon kanan-kanan, yang kodon, yang konon kadang-kadang tuh ngomongannya itu macam yoyo-o gitu loh. Padahal belum tentu diterima oleh Allah, tapi terlanjur ngomongnya sudah hebat karena dia bersaing dengan orang yang tidak betul. Terus ya bangga ya, manusiawilah. Biasalah, itu memang manusia, saya pun juga begitu rasanya. Kalau dibanding orang itu, apalagi nak berbicara satu kebenaran atau keadilan suatu perkara begini, maka kita mudah sekali menuduh, ini apa orang ini? Apa dibandingkan aku? Wah, kan luar biasa. Jadi ini bagus supaya hatinya tidak begini. Kalau hatinya sudah kotor, mendeg-deg, sudah paling bagus, nanti ngomongnya tuh macam gede-gede gitu, macam besar-besar gitu. Orang lain itu salah saja, dia aja yang baik. Nah, ini hati-hati. Ini saya sarankan bagi para pendakwah, para ustadz, para guru termasuk yang ngomong ini, kaji berulang-ulang ini ayat ini. Dikaji berulang-ulang supaya penampilannya nanti tidak macam tidak yoyo gitu loh. Itu masalah. Karena Allah SWT menghukum langsung ini. Dua case tadi, yang satu pelacur, yang satu karena terpijak dan bersumpah atas nama Allah, karena marah. Mereka akan melaknat kekasih Allah. Aku ini ulama, aku ini waliullah, aku kekasih Allah. Aku bicara kaki-kaki aku, mau dilaknat oleh Allah. Menyentuh aku, wah istilah gitu. Kadang-kadang orang itu ada sentuh sedikit aja, wah jangan-jangan, oh ini apa ini, apa ini kotor nih, najis. La ilaha illallah. Nah ini, jadi dua case ini diulang-ulang dibentuk dengan suatu perkara yang menarik, yang bagus karena mengangkat ada seorang ulama besar,
Sayyid Ibnu Athaillah itu bukan calang-calang manusia, ya. Kalau hanya kita maha guru, kita ustadz, profesor, doktor, engineer, apalagi yang profesor, doktor, al-Googleyu, itulah. Apalah ngomong aja, amalannya kurang. Jadi oleh karena itu bagus membahas bab ini. Supaya ada kesadaran, ternyata kita ini masih terlalu naif, takut-takut terlalu sombong, tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, ini penting. Baik. Makalah ke-107. Nikmatani makhraja maujudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma ni'matul al-ijad wa ni'matul al-imdad. Dua nikmat yang tidak ada sesuatu makhluk yang terlepas dari keduanya, yaitu nikmat ciptaan dan nikmat kelanjutan. Jadi pasti Allah SWT maha dalam segala-galanya, dalam pembentukan makhluk. Kita dicipta dari bentuk, disebut itu adalah nikmat ciptaan. Alhamdulillah kita dicipta sebagai manusia. Yang disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ternyata kita ini menurut Allah sendiri ada sebaik-baik bentuk dibanding dengan makhluk lain. Fi ahsani taqwim. Namun ingat ayat selanjutnya. Sumaratatnau asfala safilin. Tapi aku akan balikkan menjadi orang paling hina. Orang paling bagus, paling atas, super and apa sajalah ini manusia. Tapi akhirnya juga manusia yang paling hina. Ya, contoh sifat-sifat saja binatang. Kucing aja yang paling dekat dengan kita. Kita menyebut alim, tapi alim kucing. Alimnya alim kucing. Kucing itu alim tak kalah tuanya ada. Macam rilek, macam tak ada apa aja. Coba kita tinggal pergi, habis itu ikan kita. Nah, itu namanya alim kucing. Itu sekalian. Dan istilah ini hanya istilah kuncinya, istilah menjadi taat, muti, orang taat, orang takwa, sebaliknya orang yang munafik, fasik, zalim, itu hanya berlaku kepada manusia, tidak kepada malaikat, tidak kepada jin, tidak kepada setan, apalagi kepada binatang. Tuhan marah-marah kepada kucing, mengatakan betul-betul munafik. Siapa? Kucing aku. Kucing itu munafik betul, fasik, zalim, kafir, ya enggak bisa. Ya, istilah apa itu setan itu munafik, kafir, memang itu taitanya begitu. Tidak ada menjadi muti atau taat dan sebagainya, tapi yang disebut dermawan, orang yang mukhlisin, orang yang mukminin, muttaqin, itu pada manusia, bukan pada makhluk lain. Namun jangan sampai kejadian yang terbaik ini menjadi kita terbalik. Kita teruskan baca keterangan ini. Karena tiap makhluk asalnya tidak ada, maka nikmat yang pertama diterimanya ialah nikmat ciptaan Allah yang menjadikannya dulu, yang mewujudkannya. Kemudian dilanjutkan dengan nikmat kelanjutan hidup itu. Yakni Allah melengkapi kepentingan dan keperluan hidup. Sebab bila tidak dilengkapi keperluan, tidak akan dapat bertahan hidup. Selepas dicipta berbentuk indah macam kita ini, mulai daripada ujung rambut sampai ujung kaki, semua ada peruntukannya. Ada makanannya, ada keperluannya. Makanan rambut berbeda dengan mata, makanan mata. Makanan mata berbeda dengan makanan telinga. Makanan telinga berbeda dengan makanan mulut. Makanan mulut berbeda dengan makanan tangan dan kaki. Dan ini Allah bisa menciptakan satu persatu apa yang diciptakan dan di apa yang diperlukannya, semua ada. Semua dipersiapkan.
dari bahasa kecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Itulah yang disebut kenikmatan, kelanjutan. Setelah diwujudkan berbentuk makhluk yang hidup yang comel ini, diperlukan juga sekitar alam itu, apa saja yang nak dia cari ada. Subhanallah, itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau itu pun masih tidak paham dan akhirnya tidak sujud kepada Allah SWT, memang betul-betul buta mata hatinya. Itu masalah. Alhamdulillah, kita dicipta oleh Allah SWT jadi makhluk yang terbaik, dan ternyata diberikan juga suasana yang terbaik menjadi makhluk yang mukmin, mukmini di kalangan keluarga-keluarga Islam, keluarga yang taat kepada Allah SWT. Andaikan aja kita dilarikan di Hindustan sana, memanglah cantik-cantik, handsome-handsome, mungkin adik-beradik Aishwara Rai, Kajol, Juhi Chawla, Rani, mungkin begitu, atau Insani, atau Git, macam-macam lah ya. Luar biasa. Tapi ternyata harapan masuk neraka cerah. Nah, kita duduk di batu belah, itu belah bertangkup dan sebagainya. Alhamdulillah, ukurannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Manis, indah, sedap mata memandang. Suasananya taat, ibadah kepada Allah. Ini luar biasa, Masya Allah. Nah, ini alhamdulillah. Yang ada kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak, nanti dibalik pula oleh Allah Ta'ala. Baik, itu pengertian makna tadi ya. Kita lanjutkan. Pangkola ke 108. An amalaika awalan bil ijad wasanian bitawa wil imdad. Ini pencerahan dari yang pertama tadi, dari 107 tadi. Pada permulaannya Allah memberikan kepadamu nikmat mewujudkan atau menjadikan. Kemudian nikmat yang kedua melengkapi keperluan-keperluan wujudmu yang terus-menerus. Dan yang kedua, terus-menerusnya itu adalah bantuan Allah kepadamu. Tidak pernah ada berhentinya. Bantuan kita, bantuan Allah kepada kita, itu non-stop sejak daripada kita mengakui qalu bala syahidna, dan Allah berfirman pada malaikat untuk buka file. Disitulah ditentukan hidup dan mati kita, sengsara dan bahagia kita, segala rezeki kita, dan juga termasuk jodoh kita. Semua lengkap, selengkap-lengkapnya. Dan itu tidak pernah berhenti. Sejak kita oe-oe sampai kita bisa bicara macam gini ini, tidak pernah berhenti. Allah sama ada tuan-tuan berterima kasih atau tidak, dalam pemberian tadi tetap Allah beri. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan, bukan hanya beri, dilimpahkan. Entah begitu, tidak ramai orang menjadi pengampun dan penyangak kepada Allah dibandingkan bantuan yang baru. Bantuannya itu belum tentu sebulan sekali, setahun sekali aja. Karena dinaikkan dua kali aja, dinaikkan daripada 500 kepada 700 saja, dari 500 kepada 1000 aja dah sanggup menjadi pengampun dan penyangak. Menjadi langsung tidak ngerti halal dan haram, tam kromo sainai dewe aja. Baru sebuah itu padahal hanya sebulan sekali, hanya setahun dua kali atau setahun sekali sanggup melakukan begitu. Ini manusia apa ini? Yang Allah bukan hari-hari, bukan setiap jam, bukan setiap saat, bukan setiap menit, setiap saat, mulai bangun tidur sampai akan tidur non-stop terus memberi. Kenapa tidak mau sujud kepadanya? Kenapa tidak tunduk dan patuh kepadanya? Atau bahasa yang kita sebutkan tadi lah, kenapa tidak menjadi pengampun? Jadilah pengampu pada Allah, nyangga pada Allah, segala tunduk dan apa saja yang kering Allah, itu kan luar biasa.
Ini sanggup menjadi tuduh, dituding, ditelunjuk manusia. Masya Allah, padahal itu perkara yang terang-terang melakukan kesilapan dan sebagainya. Aneh bin ajaib tapi nyata. Itu manusia. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asbagha 'alaikum min ni'amahu zahiratan wa batinatan." Allah SWT telah menuangkan, Masya Allah, menuangkan kepadamu nikmat lahir dan batin yang terang dan yang samar, yang terasa dan yang tidak terasa. Dicurahkan, dicurahkan, digerojokake, disokne Allah SWT memberikan kita daripada oe-oe sampai akan mengatakan akan mati. Tak pernah berhenti. Subhanallah, baik yang terang atau tidak terang. Yang terang ya jelas kita dapat rezeki, ini terang. Yang tidak terang, tahu-tahu kita bisa senyum, tenang, enjoy, santai. Anak-anak kita walaupun jauh di mata, tapi ternyata aman, sekolahnya mantap, pekerjaannya oke, dan kita tidak bisa mengawasi mereka. Baik yang tadi kata yang sudah tabiwa. Tabiwa itu taman bimbingan tua-tua. Anak kita yang sudah dewasa masih kita bimbing, masih kita bele. Anak-anaknya, cucunya, semua cicitnya dan sebagainya. Luar biasa, itu kenikmatan-kenikmatan yang tidak nampak. Allah berikan kepada kita. Tanpa disangka-sangka kita dapat ini, dapat itu. Nah, ini yang terasa atau tidak terasa. Subhanallah. Yang terasa kita makan itu terasa, kita makan jambu, kita makan nasi, kita makan mie goreng atau naskor, nasi goreng terasa. Ini makanan ilmu, ini tidak terasa, zep zep masuk, tap 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 tap. Bagaimana cara merasakan? Hanya mendengar saja tapi bisa merasa puas. Ini semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita, dicurahkan luar biasa. Baik, ini firman Allah untuk menggugah supaya kita bangkit kembali, supaya kita lihat betapa kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Ditambah firman Allah SWT, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakinallahu habbaba ilaikumul iman wa zainahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humul rasyidun. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim." Shadaqallahu alazim. Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Ini sebagai dalil lagi. Artinya lebih kurang. Tetapi Allah SWT yang mencintakan kamu. Ini panjang sebetulnya ayat itu dan sekali yang dipotong. Tetapi Allah yang mencintakan kamu kepada iman. Dan Allah yang menghias iman itu dalam hatimu. Dan Allah juga yang membencikan kamu kepada kekufuran dan pelanggaran dan maksiat atau dosa. Merekalah orang-orang yang dapat petunjuk. Itu semua kurnia daripada Allah SWT, yang nikmat kurnia dari Allah dan nikmat daripada Allah SWT. Dan Allah SWT Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sampai kita merasa suka kepada iman, Islam, ihsan, suka kepada kebaikan, itu yang menunjukkan juga Allah. Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu satu kebaikan, ilmu satu kesempurnaan diberikan. Dan kita juga diberi oleh Allah petunjuk, benci kepada kekufuran, benci kepada kezaliman, benci kepada kemunafikan, benci kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasa yang timbul dalam jiwa kita ini semua tidak terlepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini menjadi orang yang syukur, orang yang mengertilah kepada Allah. Jangan sampai dia menghinakan Allah. Jangan sampai kita tidak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Zunnun al-Misri. Dunia al-Misri itu, kalau Tuhan pergi Kohirah dari sana, nanti kuburnya berdekatan dengan Rabi al-Adawiyah.
sebelah menyebelah begitu. Bagus sekali. Tapi agak dalam, kubur dalam sana. Dan kurang terawat. Ya. Ini ya, kelemahan dari orang Mesir. Jadi bagus, ulama-ulama yang luar biasa. Hampir semua disebutkan Italia Gamno ada di sana. Peduna Misri berkata, siapa yang di dalam tauhid itu merasa seolah-olah sebagai hasil kecerdasannya sendiri, maka tauhid itu tidak dapat menyelamatkannya dari api neraka, sehingga merasa bahwa tauhidnya itu pun kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Begitu luar biasanya para ulama-ulama ini. Hanya karena kita merasa, oh aku jadi hebat, aku ini semua karena aku sudah belajar di sana, belajar di sini, aku jadi ini, jadi itu dan sebagainya. Jadi seolah-olah, bukan seolah, kebaikannya itu adalah hasil daripada usahanya, hasil dari kerjanya, hasil daripada ilmunya. Maka ini benar-benar orang tak paham dengan tauhid. Subhanallah, disebut ini mereka tauhid itu tidak dapat menyelamatkannya daripada api neraka, sehingga bisa merasa benar bahwa ini semua adalah anugerah daripada Allah. Coba kalau Tuhan buka punya buku kecil namanya Ayyuhal Walad, di sana Imam Al-Ghazali juga menyentuh kepada orang-orang pintar ini, orang-orang alim ini, dengan mengatakan begini, jangan menyangka dengan ilmu kamu itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Satu, jangan menyangka dengan ilmu kamu itu kamu bisa bebas dari melakukan maksiat dan dosa. Dan terakhir, jangan menyangka dengan ilmumu itu bisa menjadikan kamu taat kepada Allah SWT. Oh, hati-hati. Hai, profesor, doktor, engineer, lawyer, atau orang-orang alim, tuk guru, tuk ustaz, tuk kiai, tuk imam, hai, diingatkan oleh Imam Al-Ghazali ini, jangan anda menyangka dengan ilmu anda terus bisa selamat dari api neraka. Sama dengan ini tadi, belum tentu. Apa sudah ada ilmu, aku sudah profesor, aku sudah doktor, itu mesti aku bebas, aku mesti masuk surga. Surga ini mbahmu itu, juga nenek aku, ngawur aja. Malah kadang-kadang yang pintar-pintar ini suruh ngaji masjid-masjid ini, no, ini tidak, ini bukan sesuai kamu, tidak level I. Wah, tidak level I. Macam yo-yo on. Hati-hati. Yang pertama, yang kedua, hati-hati dengan ilmu kamu. Belum tentu bisa mencegah daripada dosa dan maksiat. Coba justru orang pintar-pintar itu yang punya kedudukan, pangkat, populer dan glamour, itu yang banyak rasuah, menipu dan bohong. Yang melakukan dosa-dosa tanpa segan silu. Kan orang pintar, kan orang goblok yang dicuri kan ayam. Ayam, telur, masuk penjara 4 bulan. Tapi orang pintar curinya dengan pensil, apalagi sekarang dengan ujung jari, tet, itu. Oke, dah oke, dan masuk ekon pada saya, sudah. Tapi masukkan ke Israel sana atau ke Jawa. Kalau Israel atas nama Netanyahu. Kalau Israel, kalau di Jawa atas nama Sontoloyo. Jadi nanti kalau dikejar oleh orang-orang mencari benar salah, tak ada salah, tak ada. Dia orang baik, jujur, tak ada. Oh, coba bayangkan, ini pinter, bukan goblok, pinter. Tapi minteri. Minteri dengan minteri itu bahaya, hati-hati itu. Begitu juga, orang yang sudah pintar belum tentu melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Apakah sudah jadi profesor, doktor, engineer itu mesti rajin semen duha? Belum tentu. Apa dia tahu ilmu juga bahwa masuk bahwa kalau kita masuk ke kereta, Tuhan, ini saya ulangi ya. Ilmu ini masuk kereta ada 7 amalan. Ini ilmu ini tidak ada di UIE itu. Tuhan belajar di UM, UKM, UITM, UU yang lain itu tak ada. Adanya di pengajian-pengajian gitu. Apa? Masuk kereta pertama kali salam, assalamualaikum warahmatullah, kalau ada istri, ada anak-anak atau ada teman. Tapi kalau tidak ada, maka salamnya assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah, salam pada nabi. Kenapa begitu? Dalilnya mana? Dalilnya dari Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, bersabda,
hendaklah kamu risalah kepada Nabi tatkala masuk masjid atau tempat-tempat yang mulia. Ya, tempat yang mulia ya apa? Rumah itu mulia, pejabat atau apa itu? Ya, kereta, ya kereta, kalau masuk kereta kita akan duduk di office salam. Apa itu baca syahadat 7 kali, yang kedua syahadat 7 kali untuk apa? Untuk menutup pintu neraka jahanam. Yang ketiga baca solawat paling tidak 10 kali. Kenapa? Untuk mendapatkan tiket mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat ya kita bergerak, ya baca doa perjalanan lah. Subhanallahalhamdulillahumakudalumukninin wa inna ilaha robbinalamun kalibun. Ada tambahan bismillahirrahmanirrahim wa murisaha pun boleh. Tambah lagi bismillahirrahmanirrahim tambah boleh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbata wa marifatak. Dan tutup dengan bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Go. Masyaallah, bagus. Apa itu aja terus yang kelima baca Al-Qur'an. Pertama baca ayat kursi untuk apa? Mohon perlindungan kepada Allah daripada segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Kita bahas mengenai surah Ikhlas. Surah Ikhlas 25 kali untuk apa? Untuk mendapatkan piawaian 100 ayat. Karena Sayyidina Umar menyebutkan jangan kurang 100 ayat dalam baca Quran setiap hari. Poin. Yang keenam zikrullah, salawat dan istighfar dirangkum zikir sebagai tanda cinta kepada Allah. Salawat cinta pada Rasul, istighfar cinta pada diri sendiri. Kita cinta Allah, pada Rasul, diri sendiri termasuk keluarga kita. Jadi zikir, salawat, istighfar 1000, 1000, 1000. Terus yang ketujuh salat, salat sunnah. Jam kan kelang atau lembah kelang Selangor, Darul Jam, ya. Macet Jam, soli surat duha. Kali kan kita keluar dari rumah jam 7, belum duha lagi. Tahu-tahu sampai perjalanan dah 7:40, 7:45 duha. Soli surat duha, Allahu Akbar. Sambil Jam duha. Bukan hanya satu salam, karena bisa 3 salam. Poin. Orang menyangka ya, dalam kereta itu hanya joget saja, hanya mohon doa kepala, tapi ternyata lebih baik daripada di masjid, lebih baik dari surau, karena dia tahu, dia mengerti. Nah, itu sehingga Allah bertanya, hal yastabiladina ya'lamun waladina la ya'lamun, adakah sama orang mengerti dengan tidak mengerti? Jauh, jauh berbeda. Sehingga Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim ya rafi'il ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11 tuh. Allah akan mengangkat beberapa derajat di antara kalian atas dasar ilmu dan iman. Wah, subhanallah. Ilmu dan iman, ilmu dan iman, ilmu dan iman. Nah, ini akan diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Taala. Dan terakhir yang ke-8, dengar pengajian. Salat selesai masukkan CD-nya, kaset-nya, dengar. Pengajian ustaz-ustaz mana yang tuan suka? Ustaz ini, ustaz ini, ustazah ini, ustaz ini, tok guru ini, tok guru, silakan. 5-10 menit just naik, tapi jangan tidak dengar. Terutama anak-anak kita, karena kita dah biasa dengar di masjid, dah biasa dengar di pejabat, di sekali anak yang duduk dengan itu dengar. Jadi kita paksakan mereka mendengar, hatinya dengar pengajian. Mantap tuan-tuan sekalian. Orang melihat kita naik kereta, tapi Allah melihat kita sedang berkomunikasi kepadanya. Ini namanya poin, the best of the best. Taniah yang sudah begitu, ya belum kenapa? Masih tunggu, tunggu, tunggu. Bila lagi? Dunia sudah berat, tuan sekalian. Dan setiap masa yang berlaku kepada kita hanya berlaku first and last. Ingat, hanya first and last. Masa malam ini, 8 hari bulan ya, Pak Imam ya. 8 Mas 2017, ini aja tau, tidak akan ada lagi nanti. Ada 8 Mas tapi 2018, udah tuh, ya tuh senyumnya mencurigakan tuh ketua kita ini. Nah, itu kalian, masya Allah. Jadi begitulah, kalau tuan-tuan memahami ini, masya Allah, hidup nih enjoy, santai, rileks, ayam tentrem, kemahri palo jinawi Kartorarjo, tenang tapi ganjarannya terus berjalan. Nah, gitu dong. Ini namanya orang-orang
Itu yang disebut al-kais, orang bijaksana, orang bijaksini, selalu memperhitungkan kualiti kehidupannya tiap saat dan persiapan setelah mati, ya, persiapan sebelum dan setelah mati. Alhamdulillah. Jadi Tuhan sekalian, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tarik balik, artinya kita kembali pada bacaan kita, jangan menyangka bila kita sudah punya ilmu itu segala-galanya tanpa diamalkan. Ilmu mesti diamalkan, mesti dilaksanakan, jangan hanya dipelajari. Walaupun Tuhan belajar berpuluh ribu buku, berpuluh tahun belajar, tapi kalau tidak diamalkan tidak ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Seseorang apabila telah merasa asal kejadiannya daripada Allah dan kelanjutannya pun daripada Allah, merasa bahwa sifat fakirnya itu memang asli pada kejadiannya, dan ia tidak dapat melepaskan diri daripada Allah yang dihajatkannya pada tiap detik dalam wujudnya. Jadi kalau orang sudah makrifatullah, sudah mengenal asal kejadiannya, dari mana saya datang, untuk apa saya hidup, dan kemana lepas ini pergi, masya Allah, hidupnya penuh dengan arti, tuan-tuan sekalian. Tidak mensia-siakan waktu atau masa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi tahniah dan sabas kepada tuan-tuan yang telah mendapatkan anugerah yang demikian. Kalau belum, ya kita terus belajar dong. Yang namanya belum, ada atau tidak? Ya, terus baik. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, sekarang kita mendapat satu kenikmatan yang luar biasa, harus memahami dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, dan kemana kita pergi. Asal kejadian kita tahu bahwa kita ini orang yang lemah, dhaif, yang fakir, miskin, enggak bisa apa-apa, bodoh, semua hanya datang daripada Allah SWT. Kalau ini Tuhan bisa mengakuinya, maka ada satu keselamatan, keselesaan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita teruskan makalah ke-109. Faqataka laka dhatiyatun urudul asbab udhakiratun laka bima khafiya alaika minha falfaqatu dhatiyatu la tarfauhal awaridu. Artinya lebih kurang keperluanmu itu adalah sifat semula jadi dalam zat kejadianmu. Sedang sebab-sebab atau kejadian-kejadian yang menghinggapi dirimu itu untuk mengingatkan engkau apa yang tersembunyi bagimu daripada sifat semula jadimu itu. Sedang keperluan yang semula jadi itu tidak dapat dihindarkan oleh sesuatu yang sementara atau yang fantasi. Semuanya asli, tuan-tuan sekalian. Baik, kita baca keterangan ringkasnya di sini. Apabila telah nyata bahwa wujudmu itu pemberian atau ciptaan Allah, demikian pula segala hajat keperluan tiap detik, tiap saat untuk kelanjutan hidup itu pun pemberian Tuhan, maka nyata bahwa keperluan dan kemiskinanmu itu adalah sifat semula jadi dalam kejadian. Maka jika engkau merasa seolah-olah tidak berhajat karena sudah hidup, maka hal itu sesuatu yang hinggap sementara, terasa ketika engkau lupa daripada asal kejadianmu. Maka Allah SWT memberikan kepadamu peringatan berupa penyakit, lapar, haus, panas, dingin, dan lain-lainnya. Untuk apa? Untuk memperingatkan kepada asalmu. Sedang segala sesuatu yang fantasia atau bersifat sementara itu tidak dapat merubah yang semula jadi. Nah, tuan-tuan sekalian, begitulah kehidupan manusia. Asal kejadian manusia, asal wujudnya kita lemah, tidak tahu apa-apa. Bahkan minta Allah Tuhan ketiga ya,
Coba saya bandingkan dengan satu peristiwa dengan tentara Al-Halaj. Ada satu kisah seorang kiai lah, seorang ustad, imam. Tatkala akan naik satu pejabat yang jenderal tadi, jadi jenderal, jadi tentara Al-Halaj, dia turun. Dan biasanya setiap capia saja menatap dia, mesti tabe hormat. Tahu-tahu sang ustad tadi, Pak Kiai tadi, dia diam saja, dia sambil jalan itunya. Dipanggil, hei sini siapa kamu? Kamu tak kenal saya? Kau tak tahu saya? Siapa saya? Setiap orang hormat kepada saya. Kenapa kau diam aja? Melotot aja, tengok aja. Kau tak tahu tak? Tahu tak siapa saya? Dia tunjuk sekejap. Oh Masya Allah Tuhan, ya. Ya saya tahu. Saya tahu Tuhan adalah orang yang asalnya daripada air mani yang keji. Dan tidak lama lagi akan menjadi bangkai yang keji. Wah, dijawab macam itu pingsan Tuhan-Tuhan. Dan pingsan jenderal ini. Dan kemudian setelah bangun, sadar begitu dipanggil Tuhan. Tuhan itu siapa? Saya tidak pernah mendengar jawaban yang akurat, yang luar biasa sehingga mengejutkan saya itu. Nah, saya itu aja imam batu belah itu aja. Enaknya ngomong itu ya, Pak Imam. Ya. Itu aja. Oh ya, maafkan saya Tuhan. Saya tidak pernah kenal siapa diri saya selama ini. Sehingga saya selalu marah kalau ada orang tidak hormat kepada saya. Tidak menyanjung saya, tidak memberikan satu penghormatan. Ternyata saya baru tahu siapa saya lepas ucapan tadi. Coba bayangkan Tuhan, engkau asalnya daripada air mani yang keji, bina macuannya kejadian kita itu sebagai air saja. Kalau itu dibuang pun ayam pun tak patuh pun. Coba bayangkan, hina. Tapi dicipta oleh Allah SWT menjadi makhluk yang luar biasa. Tapi nanti akhirnya juga menjadi bangkai. Jangankan jadi bangkai, kita baru tidur saja sudah tidak bisa apa-apa. Katakan seorang itu adalah pakar matematik, memang tidak ada yang membanding, yang luar biasa. Tapi waktu tidur tanya Prof. Tuan Profesor, 1 + 2 berapa? Dia tak boleh jawab apa-apa. Yang namanya tidur, sudah jadi goblok tuan-tuan sekalian. Sudah jadi bodoh. Dan tiba ada kemampuan apa-apa. Itu baru tidur, apalagi mati. Kalau mati tuan apa merah apa? Rumah yang besar, kereta yang mewah, istri yang cantik, anak yang handsome, cuci-cuci yang comel-comel, tanah yang luas, duit yang banyak, untuk apa? Apa itu dibawa? Kan tidak kan? Bahkan itu yang disoal, kita mati yang mengerja mencari duit setengah mati, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, sehingga jadi kaya, popular, glamour, kondang kalukoka, julukan jolondoro, mati bangkai tuan-tuan, bangkai. Subhanallah. Selepas ditinggal anak-anak, kita ditanya muka nakir, saat itulah harta benda yang Tuhan tidak zakati, yang tidak disedekahkan dan sebagainya itu berubah menjadi anakonda dan melilit dirinya, muncungnya ketemu dengan muncungnya dan mengatakan, Tuhan, saya harta yang Tuhan simpan. Terus nak minta tolong siapa? Hah? Nah tolong siapa? Tolong istriku. Nasib baik mereka tak dengar suara kita. Kalau suara kita setiap ba'dal isya saja, jam 10 malam kita duduk di beranda tangga, tolong ayah istriku, tolong cucuku. Insya Allah minggu depan rumah tua dijual karena bapak jadi hantu. Geram betul, tak paham-paham ini. Pahamilah tuan-tuan sekalian, ini harta ini ada hak orang lain di dalamnya. Ini namanya zakat, itu kelebihan mesti dikeluarkan. Blonggot, blonggot, ngerti blonggot enggak? Ini orang Jawa,
Belonggo tuh kalau tuan-tuan ada kayak ini, lalu dibersihkan keluar daki, belonggo tuh daki lah, daki, daki itu dikeluarkan, dibersihkan jadi bersih, jadi pak cantik begitu. Kalau dibiarkan ngetel, ngetel itu nempel gak keluar-keluar, usah jadi penyakit nanti. Mengeluarkan sikit bukan main susahnya. Kenapa jadi begini? Sudahlah tidak dibawa menjadi rebutan anak cucu atau anak-anak kita yang kita dihajar oleh ular tadi sampai hari kiamat. Apa enggak terseksa itu? Nah, ini yang harus dijaga supaya tuan-tuan itu selamat dunia dan akhirat, paham dengan aturan Allah SWT, tidak usah wenai dhewe mentar-mentar jadi pinter, jadi orang hebat, jadi orang yang imunisasi yang kebal, yang sudah tidak bisa disaman dan sebagainya, terus melakukan sawe naik dewe macam dunia itu milik mbahmu. Ini hati-hati tuan sekalian, ya. Oke, ini kesimpulan tadi. Jadi jangan sampailah apa-apa yang Allah telah berikan ini menjadi bumerang yang menghancurkan diri kita sendiri hanya karena kita tidak syukur pada Allah SWT. Baik, kita teruskan tuan-tuan sekalian. Oh, sudah habis bab ini. Bab ini sudah habis tuan-tuan sekalian, ya. Alhamdulillah, kita masuk bab baru. Tajuknya sekiranya sebaik-baik semasa hidup ketika menyadari kekurangan-kekurangan dirimu dan kerendahan dirimu. Ini diberi solusi tujuh ajar kepada kita daripada ulama Syaikh Ibnu Athaillah ini. Sebaik-baik kehidupan kita ini, mumpung masih hidup ini, ketika kita menyadari benar-benar tentang kekurangan dan kerendahan diri kita, kita ngakui lah atas segala kelemahan kita. Khairun awqatika waqta waqtun, minta maaf, khairu awqatika waqtun tasyadu fi wujudu faqatika wa turadu fi ila wujudi dhulli dhullatika atau dhillatika. Artinya lebih kurang, sebaik-baik saat dalam masa hidupmu ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui keperluanmu dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Mengakui, mengerti tentang siapa hakikat diri ini dan kembali kepada Allah. Jangan hanya mengakui, tapi kembali kepada hakikat. Maksudnya apa? Sebaik-baik saat dalam masa hidupmu ialah saat ingat kepada Allah dan putus hubungan dengan segala sesuatu selain Allah. Itu aja. Saat kita tergantungkan diri, menggantungkan diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan memutuskan segala hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, walaupun kita berkomunikasi dengan teman, dengan saudara, dengan alam, dengan apapun juga, kita tahu bahwa itu milik Allah. Semua makhluk itu adalah milik Allah. Walaupun kita berkomunikasi dengan siapapun juga, dia juga makhluknya Allah. Jadi kita tidak terlepas bahwa ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang segala sesuatu selain Allah tidak dapat menolong, meringankan keperluanmu, dan pada saat tidak ada pandangan yang lain dari Allah, maka pada saat itulah murnilah pengetahuan tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemurnian tauhid itu nampak. Apa saja lillah wa bila fil inna lillah wa inna ilaihi rajiun, itu pun diucapkan tatkala orang meninggal dunia dan sebagainya itu tuan sekalian. Tapi sebenarnya kita juga begitu dalam kehidupan kita. Macam tadi sudah saya sebutkan tadi, pahamilah dari mana saya hidup, dari mana saya datang. Tuan tanya,
dari mana saya datang, untuk apa saya hidup, dan kemana selepasnya pergi. Kalau ini Tuhan bisa menjawab dengan sempurna, maka sempurnalah kehidupan kita. Itu harus kita pahami. Itu belajar makrifatullah itu begitu. Kalau dari mana kita datang pun tidak paham, untuk apa kita hidup pun tidak mengerti, apalagi kemana kita pergi, ya itu enggak ada gunanya daripada binatang lah Tuhan-Tuhan. Binatang masih ada gunanya, paling tidak dagingnya boleh digoreng, walaupun namanya babi banyak yang makan juga. Tapi kalau sudah manusia yang tak paham itu apa, Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah, taniah pada Tuhan sekalian yang menyadari ini semuanya. Segala-galanya tidak akan bergerak tanpa pertolongan Allah SWT. Setidak-tidak memahami ayat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, walaupun itu adalah merupakan rukun Islam, tapi kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat yang menyelamatkan segala-galanya, sering disebut kalimat pembuka pintu surga. Sudah mengatakan, aku bersaksi tidak Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Bukan hanya yang wajib disembah saja, tapi Allah yang mana 99 nama. Aku bersaksi tidak yang maha pengasih dan penyayang kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang boleh menghidupkan, mematikan, mengangkat, menjatuhkan, mewujudkan kecuali Allah SWT. Jadi kita ditelanjangi habis, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah dengan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk berbuat kebaikan, tidak ada kekuatan untuk menghindarkan daripada segala kejahatan kecuali pertolongan Allah SWT. Ini kalimat yang sangat luar biasa, kalimat yang sangat akurat untuk kita jadikan landasan untuk mengakui tadi. Jadi kita akui diri kita, akui kelemahan kita, akui kejadian kita, dan kita jangan terlepas daripada berkomunikasi dengan Allah, baik lahir maupun batin, baik jasmani maupun rohani. Baik, makalah 111 mata al-hasyaka fi khalqihi fa'lam annau yuritu ayyaftahalaka babal unsibih. Nah, ini makluman dari ayat ini. Apabila Allah telah menjemukan kau daripada makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak, perasaan tentram. Jinak itu ayem, tentrem, jinak tenang, dan senang kepada Allah, tenang dan senang kepada Allah. Jadi caranya Allah membosankan kita dengan makhluk. Jadi setelah, kalau kita sudah mulai bosan dengan dunia yang isinya hanya fantasi, hanya penipuan macam ini, bosan dengan hidup kehidupannya berbentuk duniawi ini bermakna Allah sudah memulai membuka hati kita ini untuk merasa tenang, merasa senang, merasa jinak kepada Allah SWT. Tapi kalau belum dibukakan itu, akhirnya kita masih cinta kepada dunia, wah bahaya Tuhan. Cinta kepada dunia sudah disebut oleh Rasulullah SAW sendiri dengan sabdanya, hubbuddunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia dan sumber dari segala malapetaka. Apapun yang terjadi hanya bersumber dari kecintaan kepada dunia. Dan dunia itu tidak terlepas dari tiga ta. Isinya dunia tiga ta: harta, tahta, dan wanita. Dalam kehidupan tidak pernah terlepas daripada ini. Kehidupan yang sejati kalau ada kehidupan yang fantasia, maksudnya drama-drama atau sinetron atau layar perak, layar mutiara, atau bentuk apapun juga, baik itu Hollywood atau Bollywood atau Chinese atau India atau Jawa atau Melayu, sama saja endingnya. Kalau enggak berebut harta, ya berebut tahta. Kalau enggak berebut tahta, berebut wanita. Itu isi dunia. Dan kita diajar sini kayak harus benci, benci kepada dunia. Bukan tidak mencari, kita mencari harta, mencari tata, mencari wanita, tapi jangan dicintai. Sebab yang disebut oleh Rasul, jangan mencintai. Sebab arti cinta, cinta itu mendahulukan sesuatu dari yang lain. So kalau maknanya Tuhan cinta kepada dunia, confirm Tuhan benci pada akhirat. Diajak kepada akhirat itu susahnya bukan main.
Jangankan saya pergi masjid, baru diumumkan saja, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa besok ada pengajian, langsung migrain tuan-tuan, langsung lumpuh kakinya, redek dingkulen. Tapi tatkala dipergi, kita pergi shopping, nyerundul lagi ya tuan-tuan. Ini hati-hati ini, ya. Baik, apabila engkau telah merasa jemu kepada makhluk karena merasa bahwa mereka tidak bermanfaat bagimu, bahkan ada kalanya membawa bahaya bagimu, maka di saat yang demikian engkau merasa jinak, merasa tenang dan senang kepada Allah SWT. Ada riwayat oleh Abu Yazid Al-Bistami, ketika ia diperlihatkan oleh Allah akan malakut alam, minta maaf, alam malakut, kemudian ditanya, adakah sesuatu yang menyenangkan engkau? Jawabnya, tidak ada. Maka dikatakan kepadanya, engkau hamba Allah yang sebenar-benarnya. Ada sesuatu yang hebat? Enggak ada. Yang hebat hanya Allah SWT, engkau hambaku yang sebenar. Nah, itulah ceritanya Tuhan sekalian. Karena seluruh malam alam maya pada ini semuanya fantasia, hanya bersifat sementara. Bila sementara itu palsu, yang asli adalah hanya yang kekal, dan yang kekal hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Tuhan dan sekalian. Jadi jangan salah paham, terus kita tinggalkan dunia, jangan dong. Kita hidup di dunia. Apa ucapan Sayyidina Umar? Izzud dunya bimal wa izzul akhirah bisolihil amal. Ingin bahagia dunia harus banyak duit dong. Kalau ingin bahagia akhirat banyak amal soleh, itu aja. Banyak duit bisa pergi haji, bisa umrah, bisa membina masjid, membina surah, membina madrasah, membantu fakir miskin, yatim piatu, paling tidak membantu pondok Ustaz Wahidin Soekarno. Loh, kan gitu. Ya pime-pime tangtu juga. Itu kalau ada duit, kalau enggak ada duit bagaimana? Nanti kota itu jalan aja, enggak punya duit. Jadi kalau tuan nanti jalan daripada ini tidak ngisi kota, Anda enggak punya duit dan sadarkan terus. Woi, jangan dong. Jangan gitu dong. Jangan membiarkan saja, ini amalan itu Tuhan kok. Itu contoh. Jadi tuan-tuan, itu saja yang dikehendaki oleh Allah. Karena lebih jelas lagi Allah yang berfirman, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan tipuan. Tidaklah kehidupan dunia itu hanya harta yang menipu. Itu Allah yang bagi tahu. Innamal hayatu dunya laibun walahun. Wa mal hayatu dunya ila mata'ul ghurur. Itu jelas gamblang. Encetawelo-welo. Maka jangan tertipu oleh kebiarannya dunia. Tetap itu kita permainkan, jangan kita dimainkan. Oke, jelas tuan ya. Oke, 1, 1, 2 terakhir, hanya dua saja tempatnya ini. Makalah 1, 1, 2. Mata atlah kalisana kabitolat falam anaub yuridu ayyutu yaka. Subhanallah. Oh, kita baru tahu sekarang. Apabila Allah telah melepaskan lidahmu untuk meminta kepadanya, maka ketahuilah bahwa Allah akan memberi kepadamu. Nah, jadi ternyata untuk minta kepada Allah pun itu adalah anugerah dari Allah tuan-tuan. Itu pemberian daripada Allah. Hanya kita, ya Allah, mohon maaf ya Allah, segala kesalahan kami ya Allah. Ini kemampuan berdoa ini pun itu adalah anugerah dari Allah tuan-tuan. Kita bisa mengatakan begitu anugerah daripada Allah. Ini luar biasa. Tahniah pada tuan dan puan yang hari-hari merengek-rengek kepada Allah, pagi, petang, semalam. Allah tak kisah tuan. Allah justru minta kepada kita supaya minta kepadanya. Dan dengan firman-Nya ini hadis kunci. Hadis kunci artinya lebih kurang, wahai orang, wahai manusia, mintalah kepadaku sehingga kau bosan minta kepadaku. Aku tidak pernah bosan memberi pada kalian. Bayangkan, minta pun itu perintah daripada Allah supaya kita minta apa saja selama 24 jam pun tak apa, dari mulai bawang merah, bawang putih sampai gunung Himalaya pun tak apa, mintalah. Aku tidak bosan, kata Allah, sehingga engkau bosan minta kepadaku. Masya Allah. Baik, jadi kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya, namun jangan sampai minta kepada selain Allah.
Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, siapa yang telah mendapat izin untuk berdoa, berarti telah dibukakan baginya pintu rahmat, dan tiada dimintai sesuatu yang lebih disukai oleh Allah daripada dimintai maaf dan selamat dunia akhirat. Masya Allah. Jadi bila kita dah minta, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan kami dunia dan akhirat, ya perintah yang paling selamat tuh, itu doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar, itu top sudah. Ya Allah, beri kami dunia bahagia, akhirat bahagia, dan bebaskan aku dari api neraka, kan sudah top itu. Maka disebut doa itu doa sapu jagat, habis bersih, sudah selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Masya Allah. Jadi begitu, yang jelas tatkala kita diberi kesempatan berdoa, Allah memberi kesempatan menjawabnya, mengabulkannya, karena janji Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, mesti aku beri. Abu Lais, ya, lain ya, minta maaf. Lain ada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, siapa telah diberi kesempatan berdoa, maka tidak akan diharamkan dari ijabah atau diterimanya doa tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang berarti lebih kurang, apabila Allah kasih sayang kepada seorang hamba, maka dituangkan kepadanya bala. Maka bila ia berdoa, berkata malaikat, suara yang sudah dikenal, suara yang terkenal, dan berkata Jibril, ya Allah, ya Tuhanku, hambamu si Fulan bin Fulan telah memintakan hajatnya atau menyampaikan hajatnya. Jawab Allah SWT, biarkan hambaku, biarkan hambaku, aku suka mendengar suaranya. Maka apabila hamba berkata ya Rob, akan dijawab terus oleh Allah SWT, labbaika hambaku, ya ada apa hambaku, tiada engkau berdoa melainkan mesti aku akan mengabulkannya, tiada engkau meminta kecuali aku pasti akan memberikannya. Ima ada kalanya aku segerakan untukmu atau aku simpan untukmu yang lebih baik bagimu, dan atau aku tolak daripadamu balak yang lebih besar dari itu. Ternyata inilah jawabannya Tuhan sekalian. Allah tatkala mengabulkan doa kita, ada tiga cara pasti. Jadi jangan pernah tuan-tuan merasa tidak diterima doa itu. Cara Allah menjawab doa seorang hamba berdasarkan dari keterangan yang disebutkan di sini, tuan sekalian, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri, tatkala kita harus minta kepada Allah SWT, Allah akan menjawab, labbaika hambaku, mintalah kepada aku, aku akan berikan. Cara Allah menjawab soalan kita, pertama, Allah akan memberikan secara online, secara terus, apa kita minta itu, langsung. Katakan kita, ya Allah, ya Tuhan kami, anak saya sedang mengalami peperiksaan, ya Allah, tolong beri kejayaan, ya Allah. Nah, terus result keluar, dapat 15E, dapat 10E. Ya. Ini maknanya apa yang Tuhan-Tuhan minta, langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Ini contoh aja. Contoh yang lain, Tuhan-Tuhan boleh mencari. Banyak contoh begitu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan apa? Atau apa? Akan aku simpan. Simpan itu mungkin sekarang minta, besok baru diberi. Sekarang minta, minggu depan baru diberi. Sekarang minta, bulan depan baru diberi. Sekarang minta, tahun depan atau 10 tahun atau 40 tahun atau mungkin disimpan agar diberikan di alam barzah nanti atau di hari kiamat. Bisa. Itu mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah pernah berlaku. Sudah pernah berlaku. Bukan manusia biasa, tapi Nabi. Ada Nabi yang minta. Pertama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu beliau minta memohon pada Allah di Gua Hira. Di Gua Hira 5 tahun baru dikabulkan Allah Ta'ala. Bayangkan tuh, seorang Nabi, seorang Rasul, kekasih Allah, dan duduknya di Gua Hira.
naiknya tinggi Tuhan sekalian. Mungkin Tuhan belum pernah naik, alhamdulillah saya sempat naik Tuhan sekalian. Saja ya Allah, masa ini Nabi dulu naik berat Tuhan sekalian, yang mengagum lagi Siti Khadijah. Hampir tiap hari ada di keterakan tetangga itu, tiap pagi dan petang mengantar makanan, dimasakkan sendiri, antarkan sendiri, seorang wanita yang mungkin sudah 50 tahun di jemaik gunung. Masya Allah, luar biasa. Yang jelas Nabi memohon untuk penyelesaian umat jahiliyah ketika itu, 5 tahun baru dikabulkan. Yaitu Nabi kita. Dan Nabi yang lebih panjang lagi, Nabi Musa AS dan Nabi Harun, untuk minta, dan mintanya itu untuk dihancurkannya Fir'aun. Fir'aun, tuan-tuan, manusia paling biadab di dunia, yang mendakwa dirinya Tuhan. Namun tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun untuk dihancurkan, diterima doa itu selepas 40 tahun. Masya Allah. Kita sementara itu 7 hari aja, cutinya 7 bulan. Kalau doa ngomel lagi, ya aku dah ini dah salah, dah puasa, dah ini, dah diberi, ya Allah kenapa, apa salahku. Macam Allah tu pakcik kita pula. Ya jangan gitu dong, ya. Yang penting minta aja pada Allah Subhanahu wa taala. Dah pasti dikabulkan. Tapi itu tadi syarat agar dibayar atau dikabulkan secara online langsung. Yang kedua disimpan. Kata disimpan tuh memerlukan kesabaran dan ketabahan. Dan yang menarik yang ketiga ini, atau aku akan tolak daripadamu balak yang lebih besar lagi. Mungkin kita akan dapat bala atau bencana, tapi dihindarkan dari bala itu. Jadi oleh itu Tuhan sekalian, selepas ini jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Dan ketahuilah, tatkala kita sudah menyebut ya Allah ya Rob, ini bermakna Allah pasti akan menjawabnya. Kita sudah diizinkan oleh Allah menyebutkan ya Allah ya Rob. Mahal tuan-tuan mengatakan ya Allah ya Rob, ini mahal Tuhan sekalian. Kita doa sini Allah ya Rob yang kita dengar hanya kawasan masjid ini saja. Tapi Tuhan tahu tak, di sound system di surga sana, bila ya Allah ya Rob bergoncang, bergelora gelombang itu, malaikat kelang kabut. Ya Allah yang doa terus, Jibril mengatakan ya Allah, ini hamba-Mu berdoa. Ya aku dah dengar dah, aku dah jawab pun ya Allah ya Karim. Jadi alhamdulillah, taniah pada Tuhan sekalian ya. Jadi mari jangan pernah terlepas dari berdoa kepada Allah. Berdoa dengan, boleh dengan bahasa apapun juga. Mau minta pada Allah, tak boleh bahasa Arab, ya bahasa Malaysia. Dari bahasa Malaysia boleh bahasa Jawa. Kalau Tuhan tak berdoa dengan bahasa Jawa, nanti Allah akan turunkan malaikat yang berbahasa Jawa. Jadi don't worry, be happy. Loh, enak kan? Minta aja kepada Allah, tapi mintanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Gitu kan? Kita selesai dah bab ini, kita sudah sampai bab baru. Insya Allah kita pada bulan depan bicara bab sifat orang arif atau waliullah, muka surat 137. Insya Allah. Itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan biasalah sebelum mengakhiri, buka ladang amal dulu tuan-tuan ya. Ladang amal, saya sering nak mengajak terus tuan, tidak berbosan-bosan, dan tuan dan juga jangan bosan-bosan membantu kami. Niatnya ya Allah, izinkan saya membina pondok bersama Ustaz Baidin di Indonesia. Nah ini contohnya. Jadi ini tuan-tuan ya, ini pondok yang sudah siap, begitu jelas sekali. Dan tuan jangan bimbang, jangan ragu, jangan tuan hadirin dan beberapa jamaah kita sudah ramai yang datang ke sana. Jadi kalau tuan-tuan saya nak tipu tuan pun saya enggak berani. Kadang ini yang lama. Baik. Dan ini yang pasal baru yang kedua, pasal yang kedua. Ini tuan-tuan sekarang baru naik tingkat 2. Tingkat 2 nih tuan sekalian ya. Ini insyaallah pada tahun ini akan kita selesaikan. Tingkat ini sudah ada besinya sebenarnya. Ini gambar yang saya ambil bulan Desember yang lepas. Ini insya Allah akan kita selesaikan. Jadi terima kasih daun keladi pada Tuhan sekalian yang telah diberi kemurahan oleh Allah. Teruskan menyumbang pada kami, berapa banyak itu up to you. Jadi ini gambar yang di depan, ini tadi yang tadi, tapi saya ambil dari depan sawah padi. Ini kawasan sawah padi tuan-tuan ya, yang hijau ini sawah padi ini. Dan ini baru 2 tingkat, ini 1 selesai, dan ini sudah selesai juga, tinggal masuk tingkat yang ketiga.
Jadi inilah yang memerlukan bantuan Anda sekalian. Jadi terima kasih apa yang terjadi. Kalau malam ini lupa enggak bawa duit, maklumlah pergi masjid biasanya jarang bawa duit. Kalau shopping memang bawa duit. Kalau malam ini lupa bawa duit tak apa, tapi bulan depan double gitu kan ya. Tapi itu tak, kalau tak datang triple ya gitulah ya. Oke, itu aja, jom kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, baratan thayyibatan wa rabban wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan khalisan thayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhlasa sidqin wa ij'alna min dunya sultana nasira bi rahmanir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.